satu nih. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi gaya tarik-menarik dua benda di angkasa. Oke, dua benda di angkasa. Artinya kalau dua benda di angkasa ya punya massa 1 dan massa 2 ya, masing-masing di sini kan dua benda ya. Artinya punya massa ya. Oke. Logikanya gini, gengs ya. Kita punya dua benda. Benda 1, benda 2 ya. Benda ini punya massa, punya berat gitu. Sininya punya jarak. Nah, ya. Sebagaimana rumus gaya yang kita ketahui itu adalah F sama dengan G besar per M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, ini ketetapannya, guys. 6,67 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, jadi yang dipengaruhi oleh gaya pertama massa ya. Nah, di sini ada massa. Oke, logikanya gini, ada benda, ada massa. Jadi yang dipengaruhi, oke, satu di sini masuk ya. Oke, ini benar. Jenis-jenis masing-masing benda. Jenis masing-masing benda ini enggak lah ya. Enggak masuk ya, guys. Salah. Jarak kedua benda, oke, di sini ada jarak. Nah, ini logikanya jarak benda kedua benda. Di sini pun pada rumusnya ada ya. Lalu intensitas masing-masing benda. Ini salah juga, guys. Jadi jawabannya 1 sama 3 yang B. Oke, gengs, terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe ya, bantu admin. Oke, see you again next time. Bye.